Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, tiba-tiba Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, mendapatkan telepon dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Christopher J. Miller, pada Jumat 20 November 2020. Prabowo membahas kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara. Ya, kedua pemimpin berbagi keinginan mereka untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Demikian pernyataan tertulis di situs Kementerian Pertahanan AS pada Sabtu 21 November 2020. Kedua Menteri Pertahanan tersebut sepakat akan memperkuat pendidikan dan pelatihan antara AS dan Indonesia. Miller dan Menteri Prabowo juga membahas pengadaan pertahanan AS yang akan mendukung modernisasi pertahanan Indonesia, ucap demikian keterangan tertulis itu. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Prabowo sempat mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu dengan Menhan AS kala itu, Mark Esper. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyepakati sejumlah kerjasama dengan Amerika Serikat. Dalam keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, kesepakatan kerjasama antara kedua negara di antaranya terkait bidang militer dan maritim. Prabowo dan Esper disebut bersepakat melakukan kerjasama di bidang pendidikan militer dan pelatihan para taruna atau kadet TNI yang akan dikirim ke berbagai lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat. Selain itu, kedua Menhan juga sepakat untuk bekerjasama dalam rangka melakukan repatriasi jenazah tentara Amerika Serikat yang dinyatakan hilang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Nah bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar ya bro. Saya pamit undur diri, salam tempur.